ya kan bisa setinggi ini. Dan aku gak takut, biasanya kalau lagi tinggi gitu ngeliat ke bawah tuh rasanya serem. Tapi ini Carnotaurus. Kok ini gak bunyi, gak gerak? Kalau yang ini lagi diem, lagi dipaus. Oh ini pemakan darah juga guys, tuh di mulutnya. Halo teman-teman, Busan Aircraft. Ini ada di Songdo tempatnya. Jadi tiketnya itu kalau yang kita naik gondolanya itu, kalau yang di bawahnya ada kacanya itu harganya Rp20.000. Itu bolak-balik, tapi kalau yang enggak ada kacanya itu Rp15.000. Oke, sekarang ikutin aku gimana rasanya serunya naik Aircraft Busan. Yuk. Kita akan menyeberangi lautan. Tapi ini pintunya belum tutup ya. Nih, lihat di bawah. Ini yang kaca ini yang kristal. Cepet banget, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Itu, bentar, belum. Tuh, itu tuh Songdo lautnya. Jadi tuh bisa, oh ini ada teropongnya juga tuh. Di sini, tadi bisa buat foto-foto bagus banget sih tuh. Dari situ, pantai Songdonya tuh. Jadi, kita tuh naik gondola ini menyeberangi lautan Songdo. Kita akan ke sana. Tuh, lihat bawah guys. Ini laut guys, bismillah, surya. Oh, surya. Kalian yang liburan nanti ke Busan jangan lupa untuk ke Songdo. Cobain naik Busan Aircraft ini, oke? Tuh guys, itu jalanan mini Busan. Itu di sana tuh Busan Tower kelihatan dari sini guys, di sana Busan Towernya. Dan di Busan itu banyak banget destinasinya. Aku kalau liburan seneng banget ke Busan. Gak tau kenapa, sering banget. Pokoknya seru aja, aku suka sama laut, sama pantai. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be. Itu kita kayak mau ke pulau gunung gitu kan. Dan di situ tuh kalian bisa lihat sini ada bukit-bukit gitu, terus ada jalan untuk ini tempat view-view gitu untuk jalan-jalan gitu guys. Masya Allah, pokoknya kan bisa setinggi ini. Dan aku nggak takut, biasanya kalau lagi tinggi gitu ngeliat ke bawah tuh rasanya serem. Tapi Masya Allah, indah banget guys, seru banget. Kalian harus cobain di sini. Ini bolak-balik guys, Rp20.000 round trip. Kalau tadi lupa deh, aku nggak tunjukin lihat itunya ya di papan itu. Banyak banget kapal-kapal guys di situ. Lautnya tuh bener-bener biru, pasir putih guys. Banyak banget kok teman-teman yang PMI orang Indonesia itu kalau liburan musim panas banyak banget yang ke Busan guys.
seru. Kalau udah mau sampai nih, cepet guys. Turun dari gondolanya. Ternyata tuh di sini ada kayak food court gitu. Tuh ada odeng-odeng, omuk-omuk. Ya, misalnya kan khas banget sama omuknya. Dan apa ya? Ah, guys, dan itu di sana tuh kayaknya ada kayak kebun binatang gitu kan tuh. Tuh kayak ada patung dinosaurus gitu. Kita coba ke sana dulu yuk. Bagus guys buat foto di sini juga. Kita lihat sini. Tuh. Kayak ada patung-patung dino. Taurus. Ini buat santai-santai, tapi kayaknya kalau udah sore udah agak adem gitu enak buat santai. Guys, ada dinosaurus. Banyak banget guys ternyata dinonya. Tuh, ini apa namanya? Apa tuh namanya? Ada suaranya. Mas suaranya serem. Lihat situ. Ternyata ada tiga. Aku lihat cuma dua. Itu yang pemakan darah, darah daging ya. Kalau ini pemakan tumbuhan. Ekornya gerak-gerak. Dan itu lagi makan rumput. Dan itu lihat. Apa itu ya yang kayak banyak ya? Ini Carnotaurus. Carnotaurus. Kok ini enggak bunyi, enggak gerak? Kalau yang ini. Lagi diam, lagi dipaus. Oh ini pemakan darah juga guys tuh di mulutnya. Oh itu efeknya di sini guys, efek suaranya tuh di sound ini. Oh kan gerakan. Tuh bisa jari jemarinya gerak-gerak gitu. Mata pun pula berkedip. Kita lihat yang pemakan tumbuhan. Stress.
kedip-kedip tuh. Seperti nyata. Iya guys, di sini tuh kayak emang dibuat kayak kebun binatang alam gitu. Itu bisa naik sana. Dan kalau ke sana tuh tadi yang di video itu yang pas naik gondola itu yang kita ke bukit itu loh. Bukit sana. Ini kalau nggak sepanas ini lebih menyenangkan sih. Tapi panasnya banget. Tuh, itu dari situ kelihatan lautnya. Nggak tahu juga sih nanti kalau ke sana. Seru banget, cuma serasa medang cantik. Tapi yuk ikutin terus, kita lihat-lihat di Songdo Beach ini ada apa aja. Kesini ke Songdo Yunggung dari tuh. Jadi di sini tuh kita ke bukit yang ada di sana. Tuh guys, kita di sini tuh view-nya bagus untuk foto-foto dan airnya juga segar. View-nya bagus banget kan guys, cerah banget. Jadi tuh sini juga banyak burung-burung gagak.